Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim dan syukran lah amabad. Sahabat-sahabat, hari ini kita ingin melakukan telusuran atau langsung mendatangi salah satu rumah dukun santet, sahabat-sahabat. Dukun santet ini terkena sangat ganas dan mematikan. Jadi si dukun ini adalah dukun tua yang paling ditakuti, sahabat-sahabat. Mengerikan sekali kan, Kang Andi? Iya. Pokoknya daerah ini sangat-sangat takut oleh si dukun tersebut. Makanya dia di pemukiman, tidak di gunung. Kenapa bisa bebas berkeliaran? Karena mereka pada takut itu. Tapi ya kita mah memberanikan diri saja ya. Iya. Karena kita mah percaya sama Allah, nyata takut sama Allah, jadi ya berpasrah. Insya Allah Allah akan melindungi kita. Sometime I wonder. Hujan, udah hujan, gerimis, sahabat-sahabat kayak gini, jalannya jelek. Coba gimana perjuangan sampai kayak gini? Dan satu lagi, sahabat-sahabat, si dukun ini bisa ngilang katanya. Katanya punya jimatnya itu punya kantong macan, Kang Andi. Iya. Punya kantong macan. Jadi emang kantong macan tuh buat ngilang atau buat apa sih? Saya kurang paham ya. Kantong macan katanya bisa ngilang katanya. Jadi katanya bisa ngilang. Tapi yaudahlah, pokoknya kita coba, karena lebih baik mencoba daripada tidak. Karena mencoba adalah pengalaman. Ayo temenin kita sampai ke lokasi, kita langsung hajar. Ya kan, Di? Iya, soalnya ini mah udah jadi nggak bisa diajak ngobrol, udah nggak. Ini mah udah pasti. Jadi udah pasti. Jadi kita datang, kita langsung sikat aja. Mudah-mudahan nggak ngilang. Soalnya katanya bisa yang mau ngilang. Itu sih yang buat saya penasaran. Ini bukan kali, bukan nih, depan nih. Tapi katanya digubuk-gubuk kayak gini. Iya, digubuk. Jadi itu gubuk tuh tempat ininya, prakteknya terima tamu kan. Tempat terima tamunya, kalau rumahnya itu pemukiman, rumah lama mewah kan, Bang Andi. Besar katanya. Meri ogenya. Bukan sesuatu, soalnya ini mah sakti, jadi mahal. Jadi paling murah tuh kalau nyantet 50 entah 80 juta gitu. Kalau enggak salah saya dengar. Pantes aja rumahnya bagus. Kaya dia. Udah ada hasil nyantet tuh ngaram. Astagfirullah. Ada habis, Kang Andi. Kita mundur aja dulu ngalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya kalau di jalan sempit perhutani kayak gini, ini kan mau jalan hutan nih. Iya. Harus ada pengawalan. Kalau bis sebaiknya seperti itu. Ini gak ada pengawalan, Kang Andi. Jadi buat sahabat-sahabat yang berada di tempat-tempat wisata, khususnya wisata gunung, tolong ya, kalau bis harus ada pengawalan. Takutnya nah di belokan kayak gini, jalan sempit cuma buat satu mobil, itu membahayakan pengendara lain. Ya, itu sih menurut hemat saya, agar lebih nyaman.
biasanya ada pengawalan gitu. Soalnya saya barusan mentok belokan tiba-tiba astagfirullah itu ada tahu gede banget. Oh ini. Ini gubuk yang Andi. Ini gubuknya. Sudah. Ini gubuknya. Kang Andi, ya. Biar gak ketahuan, Kang Andi di mobil aja dulu bagus ya. Siap. Kamera kelihatan kan? Gubuknya kelihatan bro. Soalnya ini harus dari diserang dari luar dulu. Takutnya kalau bisa gak ada kamera nanti malah ngilang. Oh, soalnya ya. Kan bisa ngilang katanya. Iya bro. Jadi kalau misalkan saya sendiri kan bisa pura-pura jadi tamu. Kalau tamu bawa kamera, ya dia pasti ngilang, nggak ada. Iya, bro. Kan nggak mungkin. Kalau dukun kayak gini, nggak mungkin mau di kamera. Tapi ini bisa masuk ke kamera. Bisa. Coba. Bisa. Ini dikit. Di ini ya, dibuka dikit. Nggak. Belakang bisa. Iya, saya pindah ke belakang. Iya, ya, sudah. Nggak usah pindah aja, di gini aja, oh, di siap. Sini. Siap. Atau ini buka, bisa nggak? Bisa. Cukup, ini juga kelihatan. Cukup, ya? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Hitam kesana melesat. Allah Akbar. Ternyata benar Kang Andi. Bisa ngilang. Bukan bisa ngilang sih, bisa song gitu. Kemana ya? Sebentar. Pokoknya ke arah sini melesatnya. Astagfirullahaladzim. Gak kesut. Kelihatan gue yang ngilang. Gak bisa assalamualaikum, gak bisa saya pura-pura. Langsung pas saya ke situ, ya, bro. Langsung dia nyerang, udah tahu. Astagfirullahaladzim. Udah tahu langsung. Allah. Udah tahu langsung dia. Ini Kang Andi. Masa iya ke daerah sini? Apa kesana? So itu ada jalan, bro. Itu ada jalan. Tapi
Sopri gak akan bisa masuk Sopri mobil ke sana. Bentar kita cek dulu. Depan kita cek dulu. Bismillah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dia salah satu dari 11 dukun itu. Oh iya, mungkin saja. Atau gurunya. Soalnya luar biasa. 11 dukun aja. Yang kemarin itu iya. Masih susah deteksi kan? Iya benar. Apalagi ini gurunya. Kita harus penelusuran terusin. Pokoknya sampai malam kita gak boleh berhenti. Siap guru. Artinya saya harus sholat dulu. Siap dulu. Harus bertawasul. Harus mencari secara betini ya Kang Andi. Kalau dikejar-kejar secara zahir seperti ini bukan untuk dikejar kayak gini. Karena kita bukan nyari maling yang zahir. Iya bro. Dia memang manusia, tapi ilmu gaibnya sangat luar biasa. Astagfirullah. Melesat seperti kan udara, seperti kilat melesat. Pokoknya kita harus cari tempat sholat. cari tempat sholat dulu, kita sholat dulu, kita bertawasul. Setelah itu kita lanjut lagi. Siap. Langsung pokoknya nggak boleh berhenti. Siap. Harus dapat ini mah. Mau sampai malam, mau sampai besok lagi. Pokoknya sahabat-sahabat ikuti kita terus. Hari ini saya pengen menuntaskan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu 11 dukun sakti itu ya. Atau mungkin si kantong macan tadi, gurunya kayak. Apa salah satu dari mereka ya? Bisa jadi juga, bisa jadi salah satunya. Gurunya. Kang Handi kalau lihat kebakalan percaya. Kayak hantu kan ini. Jadi seng kayak gitunya tuh kayak hantu. Kelihatan orang awalnya. Oh jadi orangnya ada bro. Ada orang. Nah waktu saya takbir Allahu Akbar kata saya tuh melesat pergi kabur. Kayaknya dia pikir dua kali. Kalau lawan sekarang kayaknya gak mungkin buat dia. Makanya pergi, kalau misalkan dia yakin bakal menang, ngapain harus pergi? Iya. Masalahnya kan ini siang-siang. Bisa saja ada pengapesan dia dari siang-siang ya. Allah Akbar. Nanti gimana keadaannya, masih pas-pas dingin? Nggak, ada lumayan. Mungkin minum obat dulu atau apa gimana? Iya. Ya nanti saya sholat karena ini minum obat. Siap. Ya. Serius ini mah. Nanti tipes lagi gerak. Bisa. Boleh ngebiarin badan. Nah di sana di depan ada musola kayaknya. Bentar. Iya. Bentar belok-belok ini ya. Iya. Yaudah kita berhenti musola. Sahabat-sahabat kita sholat dulu. Kangen dicari obat dulu, gak enak badan. Sepertinya gak enak badannya bukan kayak dar badan biasa. Barusan energinya kalau ikut, wah ngeri. Nah, ini musola ya? Iya.
Yaudah, di sini aja. Yuk. Sahabat-sahabat, kita mau sholat dulu. Kang Andi juga mau sholat dulu. Kita mau sholat hajat sebenarnya dan bertawasul, mau berzikir juga, dan Kang Andi mau cari obat, mungkin cari warungnya. Ya. Jangan lupa saksikan nanti malam, kita langsung penelusuran, kita kejar. Sekarang kita akan coba terawang keberadaannya. Karena ini luar biasa, seberat ukur saking. Sudah sahabat-sahabat, sampai jumpa nanti malam. Wallahul muwaffiq ila qawamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.